Ngeri banget guys, manusia ini diubah jadi walrus. Parahnya sebelum diubah dia dalam keadaan gak sadarkan diri dan tahu-tahu kaki kirinya udah kepotong oleh seorang dokter psikopat yang pengen ngubah manusia jadi walrus. Jadi dulunya dokter ini pernah ditolong oleh seekor walrus, tapi karena kelaparan akhirnya walrus itu dia bunuh dan langsung dimakan. Bantu subscribe dulu yuk, yang udah bantu semoga masuk surga, langsung komen amin ya. Jahatnya lagi, manusia yang wujudnya udah benar-benar berubah ditarik ke kolam disuruh berenang, dan ternyata di dalam kolam itu banyak juga sisa tubuh manusia walrus yang gak selamat. Dokter psikopat ini sengaja pakai kostum walrus juga guys, dia mau bertarung sama manusia walrus buatannya. Di situ manusia walrus yang penuh amarah akhirnya nusukin taring walrusnya sampai dokter itu tewas.